Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wali Channel. Nah, video kali ini saya akan membandingkan. Ini ada dua speaker dan memiliki merek yang berbeda. Nah, di sini adalah speaker 12 in, di sini adalah speaker 10 in. Nah, untuk speaker 12 in ini adalah merek Crest seri WAS 8412. Nah, untuk yang sebelah kanan saya ini, dia merek Baritone Max 10 HI. Nah, di sini biarpun dia ini 10 in, tetapi dia memiliki body sebesar 12 in. Nah, tetapi tidak hanya bodinya saja yang besar, untuk speaker 10 in ini dia dibekali dengan power sebesar 150 watt. Nah, power sebesar itu sama dengan power yang dimiliki speaker portable 15 in. Nah, di sini untuk speaker Crest sendiri dia dibekali dengan power sebesar 130 watt. Nah, di sini saya akan akan saya bandingkan suaranya. Saya akan menggunakan smartphone. Saya akan putar lagu via smartphone menggunakan Bluetooth dari masing-masing speaker portable ini. Nah, nanti bisa diketahui, nah, lebih bagus yang Crest atau yang Baritone. Nah, untuk bisa lebih bagus lagi, teman-teman bisa menggunakan headset dalam menilai bagaimana suaranya nanti yang akan keluar. Nah, untuk harganya sendiri, speaker ini di pasaran dia itu kurang lebih sama, 11-12, bisa mahal Crest, bisa mahal Baritone. Nah, di sini nanti teman-teman bisa saksikan dan dengar sendiri bagaimana muntahan suara yang dikeluarkan masing-masing speaker ini. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, di sini bisa kita lihat untuk penampakan bagian belakang speaker. Nah, untuk yang sebelah kanan, ini adalah speaker Crest WAS 8412. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini adalah Baritone Max 10 HI. Nah, di sini saya akan bandingkan dengan lagu yang sama, volume yang sama, treble yang sama, bass yang sama. Nah, nanti bisa teman-teman nilai sendiri lebih bagus yang mana, apakah Crest ataukah Baritone Max 10 HI. Nah, di sini masing-masing ini ada perbedaan. Untuk Crest sendiri adalah speaker 12 in, kemudian untuk Baritone dia speaker 10 in. Nah, tetapi untuk daya atau kekuatannya, untuk Baritone sendiri dia mempunyai power 150 watt. Nah, sedangkan di Crest dia mempunyai power 130 watt. Nah, di sini saya akan langsung saja saya akan bandingkan. Nah, sini masing-masing nanti ya saya akan putarkan lagu berdurasi sekitar 1 menit. Nah, karena saya tidak mau repot, saya akan gunakan fitur Bluetooth yang ada di masing-masing speaker. Nah, sini saya akan tes dulu untuk speaker Crest dulu.
sudah saya putarkan untuk speaker crash. Yang tadi adalah suara dari speaker crash. Nah, untuk volumenya saya atur di angka 9, kemudian bassnya saya atur di angka 2, kemudian untuk treble-nya saya atur di angka 12. Nah, sini saya akan terapkan juga untuk speaker baritone. Ini juga volumenya sudah saya atur di angka 9, treble-nya saya atur di angka 12, dan bass-nya juga sudah saya atur di angka 2. Nah, sini saya akan berganti ke speaker baritone. Nah, kurang lebih suaranya seperti itu, masing-masing speaker. Yang suara yang terakhir ini tadi adalah speaker dari Baritone Max 10HE. Nah, bagaimana penilaian Anda? Anda bisa menyimpulkan sendiri. Ya, bagaimana? Apakah Anda sudah mendengarnya? Apakah lebih bagus crash atau lebih bagus yang baritone? Nah, Anda bisa menilainya sendiri, karena saya juga bingung bagus yang mana, karena masing-masing mempunyai karakter sendiri-sendiri. Untuk masa penilaian, saya akan kembalikan ke teman-teman, yang pastinya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.